Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukurillahi haqqa syukrihi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Pemirsa sahabat TV MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Memelihara. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menguasai semua yang ada di jagat raya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa atas segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan di mana kita tempat mengadukan segala permasalahan-permasalahan hidup kita. Alhamdulillah, Ramadan telah datang menghampiri kita. Ramadan salah satu tujuannya adalah agar kita sebagai umat Islam yang melakukan rangkaian ibadah-ibadah Ramadan tersebut menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat TV MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan hakikat daripada puasa Ramadan adalah menggapai takwa sebagaimana di akhir ayat yang populer yang kita kenal dengan ayat Ramadan atau puasa Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, agar kita maklumkan bahwasanya bekal yang terbaik yang harus kita persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Sebagaimana firman Allah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, takutlah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki fikiran. Para sahabat TV MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Maka oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan berbicara apa hakikat takwa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hakikat takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada empat hal yang harus kita perhatikan dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana beliau mengatakan, at-taqwa wal khawfu minal jalil, bahwa at-taqwa itu, takwa yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil, yaitu takwa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu mengamalkan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat TV MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah waridho bil qalili, yaitu orang yang ridho dengan pemberian rezeki dari Allah walaupun sedikit. Walaupun qalil, aqallu minal qalil, sedikit daripada yang sedikit, sedikit. Ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki walaupun sedikit, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, namun seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah
wal isti'dadu li yaumir rahil, yaitu orang-orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu adalah orang-orang yang mempersiapkan li yaumir rahil, yaitu hari pembalasan. Subhanallah, luar biasa sekali makna dan hakikat ketakwaan yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita. Seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutannya kepada Allah melebihi takut dari segala-galanya. Inilah orang yang bertakwa. Tidak ada yang lebih ditakuti oleh seorang yang bertakwa kepada Allah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mengamalkan segala sesuatunya, apapun yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, sami'na wa ata'na, yaitu kita dengarkan kemudian kita taati. Yang berikutnya, kita ridho dengan pemberian Allah. Orang-orang bertakwa, dia akan merasa bersyukur meskipun apa yang dia dapatkan pada hari ini sangat sedikit sekali. Mungkin apa yang kita terima tidak sesuai dengan harapan, apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan. Tapi ingatlah para pemirsa yang berbahagia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bahwa orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah akan selalu menjadikan hari-harinya, menjadikan sisa umurnya untuk mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, liyaumir rahil. Subhanallah. Para pemirsa, sahabat TV MUI yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan, yang mana segala amaliah kita, segala apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa, jangan sampai kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama kita isi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar kita betul-betul mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan puasa bulan Ramadan itu sendiri. Subhanallah. Para pemirsa, sahabat TV MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mati mempersiapkan kehidupan kita ini untuk persiapan kita menjelang kematian nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.